Jadi hari ini saya pengen ngajarin soal IP address sama netmask routing segala macam. Mendingan duduk situ kayaknya, Mei. Sini lu susah. Biar aja yang telat-telat aja dari sebelah sana. Push. Enggak pecah kan. Saya ini udah fokus belum sih? Udah nggak bisa di ini lagi ya? Coba di itu digerak-gerakin dia bisa lebih fokus lagi. Nggak, maksudnya bukan kecil-kecilnya, ininya hurufnya udah fokus, udah pause gitu ya? Udah kayaknya ya udah biarin dah. Oke, sekarang saya pengen ngasih tahu gimana cara berpikirnya IP address sih sebenarnya. Cara ngajarnya mungkin agak beda sama dosen normal. Oke. Kalau kita lihat di komputer pakai perintah ifconfig, ini selalu ada IP-nya nih, ada nomor di sini. Ntar mouse gua mana mouse-nya? Ini dia. Ini nomor ya. 192.168.43.220 atau ada yang IP versi 6 nih, FE80 segala macam. Oke. Kalau di handphone ada 0811 sekian, 0210 berapa, itu HP. Cara berpikirnya nomor ini sama HP sama yang ini nggak beda jauh satu sama lain sebetulnya. Cara mikirnya ya. Cuman yang paling kerasa nanti adalah nomor ini tuh asal muasalnya dari mana, gitu ya. Jadi nomor ini yang 192.168 yang FE80 asal muasalnya dari binary 1010 semua isinya, gitu ya. Yang ini panjangnya 32 bit, yang ini panjangnya 128 bit. Jadi panjangnya, jadi kalau mau ngelihat ininya mah gini aja kalkulator. Oke. Pindahin kalkulatornya ke programming lah biar enak lihatnya. Jadi ini 4 bit ini, kalau yang 0000 ini 4 bit. Kalau 8 bit 0000 sampai sini 8 bit nih, segini panjang 8 bit. Satu kalimat ini berarti 16 bit. Kalau 32 bit berarti 16 bit, 32 bit. Jadi kalau ini dia mulai dari sebelah sini rupanya. Ini 0, di sini 15, total 16 bit. Udah gitu di sini 16, di sini 31. Totalnya 32 bit, kalau dua baris ini dijadiin satu, berarti totalnya 32 bit. Kalau 128 bit, berarti ini ada 0, 64, dua kalinya ini 128. Jadi jumlah angkanya segitu banyak. Tapi angkanya cuma 0101. Gitu ya. Makanya kalau ngerjain ujian saya pasti ada aljabar biner kan, karena kuncinya ada di situ semuanya, semua jaringan kuncinya ada di situ 0101 ini, gitu ya. Coba 1 + 1 berapa? Salah. 1 + 1 = 0. Jadi dalam otak tuh harus mikirnya biner nih, udah nggak ada angka lain kecuali 0 sama 1. Gitu ya. Coba 1 + 1 = 1 berapa? Mampus lo. Salah. 1 + 1 = 1. Ingat, angkanya cuma ada 0 sama 1, enggak ada angka 2, 3 sampai 9, enggak ada. 1 + 1 = 1 berapa? Puyeng lo. Jadi gini, 1 + 1, kalau 9 + 1 10 kan. Nah kalau ini anggap aja satu, yang satu lagi kan udah angka mentok nih, nggak bisa jadi 2 kan, jadi dia harus jadi 10. Makanya 10, 1 + 1, satu lagi kan udah kepentok, nggak bisa 2, jadi 1 + 1 jadi 10. 10 + 1
1011 jadi 11. Bentar. Kayaknya gue harus terangin ini dulu dah. Sebelum masuk ke dunia-dunia ini harus ngertiin dulu nih. Ini harus ngerti. Ini harusnya ada di pada diajarin aljabar biner enggak sih? Enggak ada. Ih, parah. Enggak ada aljabar biner, serius. Waduh. Harus dirombak lagi kurikulumnya nih. Nih. Oke. Kalau kita pakai desimal ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? 2. Kalau kita pakai biner, kalau desimal tuh 1 tambah 9 sama dengan 10. Karena angka tertinggi desimal tuh 9. Jadi pas 9 ditambah 1, jadi yang ini jadi 0, angka yang lebih tinggi jadi 1, 10. Tapi kalau dia binary, karena angka tertingginya 1, 1 tambah 1 jadi 10. Gitu ya, bayang ya. Jadi sebetulnya itu tinggal melihat dia angka tertinggi enggak. Kalau dia angka tertinggi ya kepaksa geser 1 ke puluhannya kan. Ini juga sama binary. Karena angkanya cuma 0 sama 1, ya udah 1 tambah 1 dia udah mentok, enggak bisa lagi naik, dia geser ke 10-nya. Gitu ya. Nah. Sekarang 10 tambah 1 berapa? 10 tambah 1. Hah? 11. 11 ya. Gampang ya. Sekarang kalau 1 tambah 1. Saya taruh di sinilah biar kelihatan. Jadi sini jadi salah. 100. Kan gini. 1 tambah 1 kan berarti ini kalau kita bikin pelan-pelan ya. Ini 10 tambah 11 tambah 11 tambah 1. Berarti kita bisa pecah jadi sebenarnya ada dua kerjaan di sini. Kerjaannya tuh gini, yang pertama adalah 1 tambah 1. Terus hasilnya ditambah lagi ke 10. 10. Kan gini, sorry. 11 bisa kita pecah jadi 10, 10 tambah 1. Ini bisa pecah jadi gini kan? Oke. Sekarang 1 tambah 1 kan sama dengan 10. Ini buang nih. Ya udah ya. Ini 10 tambah 10. 0 tambah 0, 0. Jadi 100. Gini. Gitu ya. Gitu ya. Beres ya. Jadi cara berpikirnya gitu doang sih. Kita cuma punya angka, cuma punya dua angka di komputer, 0 sama 1. Ya udah, enggak bisa lebih dari itu. Udah cuma gitu aja. Nah, ini harus bisa bikin perkalian, harus bisa bikin pembagian, harus bisa bikin pengurangan, penambahan dengan angka cuma 10 doang. Jadi aljabarnya beda. Aljabarnya bukan angkanya bukan 0 sampai 9, angkanya 0 sampai 1 doang. Gitu. Dah kebayang? Nah, sekarang harus ngerti listrik dikit. Oke, saya kasih listrik dikit nih. Saya pakai PET Colorado. Simulasi ini buat anak SD sih sebenarnya. Oke. Saya masuk ke buat pelajaran anak SD. Ini dia. Nih. Kayaknya gue harus ngajarin ginian, kalau enggak pusing kepala lu. Kecanggihan yang ini jangan. Cari yang lebih sederhana lagi. Oke. Nih, yang sederhana. Oke, tadi tambah-tambah kurang-kurang kebayang lah ya. Nah sekarang di dalam komputer itu kira-kira saklar isinya, saklar listrik sebetulnya. Oke, sekarang misalnya kita punya saklar, gitu ya.
Ini saklar. Ini ada lampu nih. Ini ada lampu. Terus ini ada baterai. Saya punya baterai. Oke. Ini di dalam dunia digital ada and, ada or. Kalau and to done. Jadi kalau mau done, saya akan bikin saklarnya saya sambungin kayak gini, ini dan saklar ini dan saklar ini, itu dua saklar jadi satu dan satu lagi or. Or tuh gini nih, ini saya buang ke sini, terus saya bikin saklarnya di paralel, itu or. Oke. Tapi or jarang kita pakai di jaringan, jarang kita pakai. Kita lebih banyak pakai dan. Dan. Ini kita pakai or dulu ya. Kita pakai or dulu. Misal kita punya baterai sini. Sambungin ke sana, terus yang ini sambungin ke sini, terus yang ini sambungin ke sini. Oke. Kalau dia fungsinya or itu atau. Artinya apa? Kalau saya onin yang ini dia nyala. Saya matiin, mati. Kalau sambungin yang sini, nyala. Atau dua-duanya saya onin, dia tetap nyala. Artinya fungsinya tuh kayak gini kira-kira. Masuk sini lagi ya. Ini or ya. Kalau punya X1 sama X2, oke. Okay. Ini outputnya, Y itu output. Kalau dua-duanya 0, keluar enggak? Y-nya berapa? 0. Kalau OR ya, ini lagi fungsi OR. Kalau X1, 1, ini 0. Di sini? 1. Kalau ini 0, 1? 1. Kalau 1, 1? 1. Ini kita biasanya nyebut transfer function. Jadi fungsi transfernya dari input ke output kayak gini. Jadi 000 101 011 111. Ini kalau dia or. Kayak gini nih or. Oke. Sekarang saya ganti nih. Saya buang. Oke. Ini oke, ini saya buang. Bisa enggak gua? Nah, ini buang. Ini buang. Ini buang. Itu or ya. Sekarang saya bikin dan. Dan tuh kayak gini. And. And tuh kayak gini bentuknya. Tapi nanti yang benerannya sih bentuknya transistor sih. Bentuknya transistor. Ono bikin itu soal. Bikin transistor. Waktu S2-nya bikinnya laser, S3-nya bikin transistor. Bikin loh. Udah pernah bikin transistor belum ya? Lihat aja belum kali. Oke. Okay. Ini dan. Kalau dan itu harus dua-duanya on baru dia nyala. Ini kalau kita klik yang ini nggak nyala dia. Kalau kita lepas yang ini, kita klik yang ini nggak nyala. Dia hanya bisa nyala kalau dua-duanya nyala. Oke, jadi fungsinya jadi beda nih. Beres ya. Jadi fungsinya berubah yang di sini. Jadi ini akan 1 0 0. 01, 0. Dia hanya nyala kalau dua-duanya 1. Ini dipakai banget di perhitungan-perhitungan jaringan. Kita pakai ini banget, jaringan. Beres ya? Nih, sekarang kita praktekin. Oke. Kita belum praktekin itu dulu ya. Tadi kan kita punya nomor nih. Saya gedein lagi biar kelihatannya enak. If config, kita konfigurasi jaringan. Ini ada nomor nih, 192.168.43.220. Dalam bentuk 1010 bentuknya seperti apa sebetulnya? Sebetulnya bentuknya kayak gini nih, 192.192. Sebetulnya yang ini nih angkanya yang bawah ini nih, 0000000110000. Gitu. Itu 192 tuh. Oke.
192 sorry bukan salah 192 cuma 110000. Jadi sebetulnya angkanya saya balikin lagi ke sini. Oke. 192 sebetulnya angkanya adalah 110000. Kita bikin kelompok 44 ya supaya gampang lihatnya. Jadi desimalnya 192 sebetulnya dalam komputer yang disimpan adalah 110000. Tuh, dah. Terus kasih titik. Itu buat tanda aja bahwa ini adalah 8 bit. Oke. Terus 168 angkanya berapa? Salah. Kalkulator mana kalkulator? Kita lihat 168. 18 angkanya adalah 10100000. Ini ya. Jadi kalau saya tulis bentuknya jadi kayak gini sebenarnya. 168 titik. Jadi angka benernya adalah 10100000. Gitu. Jadi binary dia sebenarnya bukan desimal, angka benernya binary. Kenapa dibikin desimal supaya orang gampang ngingetnya? Kalau kita pakai IP address lu berapa? 110000110, pening kepala lu. Jadi harus kayak gini cara nulisnya, kalau enggak pusing kepala. Oke, terus di sini coba lihat di sini 43. Kita lihat 43 titik. Jadi cara nulis 43 tuh gini. 43 adalah 00101011. Oke. 00101011. Jadi cara nulis yang 43 adalah gini. 00101011. 11. Jadi yang benar kayak gitu. Udah gitu, di sini ada ini lagi. 220. 220 itu berapa? Kita bisa lihat di sini salah lagi. 220. 220 adalah 1101100. Jadi kita dapat nih sekarang. Mana? Sini. 220 gitu ya. Berapa sih tadi? Lupa. 1101 1100. Gitu ya. Kita tulis di sini 1101 1100. Jadi komputer nyimpen angkanya kayak gini sih sebenarnya. 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000 1100000. Oke. Ini IP address. Ini adalah alamatnya si komputer ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat parameter di sebelahnya. Ini di sini ada tulisan netmask. Ada tulisan lagi broadcast. Ini makhluk apa tuh makhluk-makhluk itu? Berarti netmask 255 255 255 0. Oke. Terus broadcast 192 168 43 255. Sekarang angka yang penting di sini angkanya 255 nih. 255 itu angka apa? Coba kita lihat di sini. 255 adalah satu semua. Ada 8 bit satu semua. 1111 1111. 8 bit satu semua. Fungsinya buat apa? Kita lihat nanti bentar. Oke. Jadi kita lihat di sini ya. 255 255 255 255 0. Udah gitu 192 108 43 255. Makhluk ini buat apa? Nanti kita lihat efeknya. Oke. Okay. 255 itu 1111 1111. Oke. Okay. Ada titiknya juga.
Terus di sini ada 255 kasih titik juga. Terus di sini 1111 1111. Oke. Terus di sini ada 255. Oke. Titik. Terus di sini 0. Kita saya masukin binary-nya ya, 1111 1111. Terus di sini ini 0000000. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi yang IP-nya kayak gini bentuknya. Ujungnya 255 di sini. 255. Terus berarti di sini 1111 1111. Oke. Res. Ini hubungannya apa satu sama lain? Oke. Beres ya. Sekarang coba kita lihat hubungannya. Oke. Ini angka ini buat kalau kan kita tahu di nomor telepon ya. Nomor telepon tuh ada kode area, ada nomor teleponnya. Oke. Jakarta kode areanya berapa? Telkomsel deh, kode areanya berapa? Coba itu nomornya nomor berapa? Nomornya nomor apa? Hah? Depannya berapa? 0858. Terus baru nomornya kan? Semua Indosat ada yang 0858 nih. Telkomsel berapa? Hah? 852. Bukan 8 kan? 52. Itu beda kode area tuh. Yang satu 0858, ini 852. Saya Telkomsel. Nomornya 0811. Beda lagi. Jadi ada kode area kayak gitu. Itu kode area tuh depannya. Belakangnya enggak peduli. Dijadiin kode telepon. Jadi di dalam nomor telepon ada yang ngasih tahu dia siapa, operatornya, ada nomornya yang benerannya, gitu ya. Jadi selalu gitu. Kalau Jakarta, contoh kita cari di sini ya. Nomor telepon Jakarta. Oke. Selalu depannya plus 62. Itu kode negara Indonesia ya. Itu kode area juga, kode area negara Indonesia. Udah gitu ada, nah ini nih. Dinas nih kelihatan 021 depannya. Itu kode area Jakarta tuh buat telepon yang dari Telkom. Bukan Telkomsel ya, Telkom 021. Nanti Bogor 02 berapa gitu. Bandung tuh 022. Jadi ada kode area kayak gitu aja. Waalaikumsalam, masuk. Yang rajin ceweknya ya, cowoknya parah semua ya. Pada bangunnya jam 2 siang kali ya. Udah kebayang ya. Jadi ada kode area, itu kode buat nanti sebenarnya intinya sederhana sih, si sentral telepon. Kalau kita ngasih kode ke sentral telepon, sentral, saya pengen hubungan sama nomor ini. Dia langsung tahu. Oh, ini dari 085 berapa tadi? 58. Ini dari 0858 nih pelanggan saya pengen ngomong ke 0811. Nanti sentralnya punya Indosat akan ngomong ke sentralnya punya Telkomsel. Telkomsel. Ini ada pelanggannya pengen ngomong ke situ. Nanti sentralnya bilang 0811 sekian ada kagak? Nanti sentralnya akan bilang 0811 sekian ada di sini. Nanti di dalam Telkomnya sendiri nanti dibagi-bagi lagi. Kan tadi ada 0811. Nanti ada 0811 berapa Jakarta, 0811 mana sentralnya beda-beda nih. 0811 Jakarta, nanti 081 mana punya Bogor, 081 mana. Jadi ada berapa digit lagi ngasih kode. Ini Bogor, ini Bandung, ini mana. Jadi yang awal 4 digit atau 3 digit 811 itu Telkomsel, nanti belakangnya ada lagi 3 digit itu kode wilayah kecil-kecilnya lagi, nanti belakangnya lagi baru pelanggan benernya. Jadi selalu kayak gitu. Kita enggak tahu. Yang tahu benernya mereka, tapi itu disengajain supaya pokoknya user taunya nomornya sekian aja. Padahal di baliknya nanti dia akan ngatur-ngatur lagi supaya bisa nyampe. Jadi dia bisa langsung nyampe karena dia ngatur kode area tadi. Di internet juga sama.
gitu ya. Kita bisa ngatur kode nih sebenarnya di internet. Ini contoh. Oke. Ngatur kodenya dari mana? Dari makhluk ini nih. Makhluk yang ini nih. Dia ngatur kode. Oke. Caranya bedain antara nomor telepon sama kode areanya gimana? Dua nomor yang di atas ini di N. Dipakein N. Yang tadi ya, ingat N yang tadi ya. Di N-in antara atas sama bawah. Cara nge-N-nya gimana? Coba kita perhatiin nih. Oke. Coba di N-in atas sama kalau enggak saya taruh di sinilah biar gampang. Oke. Ini 1 sama 1 kan? Berapa? 1 ini? 1. Ini? 0. Terus? 0. Terus? Terus? Satu, nol. Coba kita rubah ke desimal nih sekarang. Ini berarti 192 kan? Titik. Ini 168 titik. Yang ini 43 titik, ini 0. Jadi kalau kita N antara 255 ini, yang bawah ini, yang ini atas namanya IP address ya. IP address tuh kalau dalam bahasa orang telepon namanya nomor telepon. Yang ini kita nyebutnya net mask. Kalau ini di telepon nggak ada. Tapi kalau di N kita bikin operasi N antara IP address sama net masknya, langsung keluar kode areanya. Ini langsung dapetin kode area dari jaringannya kita. Oke. Ininya dihilangin, belakangnya dinolin. Yang belakang ini, yang belakang ini, yang belakang ini adalah nomor dari si komputer. Kalau di handphone ya nomor HP-nya langsung. Yang atas ini adalah kode areanya dari si jaringannya kita. Beres ya? Bayang, mulai kebayang ya. Jadi dibagi dua, selalu jaringan dibagi dua. Ada kode jaringan, ada kode pesawat teleponnya langsung atau komputernya langsung. Beres ya? Udah. Ini yang atas, ini namanya IP address. Yang bawahnya, ini namanya netmask. IP address di N sama netmask, dapetin network address. Kita nyebutnya network address. Tapi kalau di telepon itu namanya kode area. Ini network address. Terus mesinnya nomornya berapa? Mesinnya nomornya 220 aja. Sebetulnya nama mesinnya itu. Oke. Nah, sekarang tadi ada nomor yang seru di sini. Beda sendiri nih. Ini ada kode area sama 192.168.43 sama, cuman ujungnya si network address yang 0000 tadi jadiin satu semua sama dia. Jadi ini jadi satu nih sini. Satu semua. Ini kita nyebutnya broadcast address. Ini namanya broadcast address. Yang ini satu semua broadcast address. Jadi yang ini adalah IP address netmask. Netmask fungsinya buat misahin antara kode area sama nomor komputernya. Broadcast address fungsinya buat apa? Ini fungsinya buat komunikasi antar mesin di dalam komputer. Jadi misalnya gini, di dalam komputer itu ada banyak apa? Yang paling blown mah gini, misalnya, atau saya selesaiin dulu ya neranginnya biar lebih kebayang. Oke, kalau kita rubah. Misalnya jaringannya saya rubah kayak gini nih. Saya rubah nih jaringannya ya. Jadi saya punya jaringan yang kesini. Atau paling enak pakai gambar kali ya. Pakai gambar dulu lah biar gampang. Pakai mirror lah biar gampang. Oke. Dan ini paling fatal nih. Ilmu yang ini paling fatal. Soalnya kalau kita gak nguasain yang ilmu ini, internetnya gak jalan.
Jadi kebanyakan orang nggak sadar internet bisa jalan karena ilmu yang ini sih sebenarnya. Urusannya nomor sih sebenarnya supaya bisa nyambung satu sama lain. Oke, saya pakai gambar aja biar gampang. Oke, kita masuk ke bentar, ini mau saya buang dulu nih semua. Oke, jadi misal kita punya router, ini punya router bentuknya kayak gini lah, ini router. Oke, router. Iyalah. Kok gak bisa? Dah. Router. Oke. Kemudian di sini ada jaringan nih. Jaringan. Oke. Di sini jaringannya 192.168.43. 0, saya kasih X. Jadi berapapun nomor komputernya itu adalah jaringan itu. Oke, jaringan kayak gini kita biasanya nyebutnya LAN, Local Area Network. Oke, nah terus kita sambungin kabel aja biar tahu bahwa ini nyambung ke router sini. Ini nyambungin ke sini nih. Udah. Jadi kita punya jaringan seperti ini. Kalau di atas sini ada jaringan, ada router lain, kita bisa, sorry, kita bisa bikin router lain di atasnya. Oke. Cuman ini nanti dia punya banyak jaringan di bawahnya. Oke. Jadi misalnya ada router lagi, saya bisa bikin jaringannya kayak gini nih ntar. Ini kan, sorry, saya kecilinnya biar lebih irit tempat. Ini ada router di atasnya. Boleh dong di sini saya bikin gini. Waalaikumsalam. Duduk di situ yang enak. TV-nya lagi apa tadi? Audit stock apa-apalah dengar tik. Hah? Propertinya lagi di itu kan TV bukan punya kita, punya Tangsel, diangkut ke yang punya. Oke, misalnya kita punya jaringan di sini lagi, misalnya jaringannya 123, sah aja kan, kita punya jaringan kayak gitu. Nah terus kita sambungin lagi router ini di sini, nyambung ke sini. Oke, kita punya dua jaringan nih. 192.168 ini netmask-nya 255.255.255.0. Di sini netmask-nya sama. 255.255.255.0. Dengan netmask kayak gini kalau kita pakai fungsi N, nah lu harusnya dari tadi pagi datangnya. Sekarang isi bensin dulu tadi tuh. Bensin. Bensin motor sama bensin perut pasti. Oke. Ini harus belajar yang namanya binary dulu ya. Jadi buat ngerti ini semua harus ngerti binary. Ini saya lagi ngajarin IP address segala macam dan ini adalah nyawanya internet. Kalau sampai ini kagak ngerti, internetnya kagak jalan sih sebenarnya urusannya gitu. Oke. Jadi ini penting banget karena ini nyawanya banget internet, kalau enggak ngerti enggak jalan. Supaya bisa ngerti harus ngerti namanya aljabar biner. Ternyata saya baru tahu di kampus ini enggak diajarin aljabar biner lu, mampus lu pada. Emang beda sama aljabar biasa, Prof. Coba 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? Salah. 1. Salah. 1 tambah 1 1 kosong. 1 kosong tambah 1 berapa? 1 1. Ini udah jago ya kalau ini mah. Udah ngerti dari tadi, udah di training dulu tadi, Pak. Coba 1 1 tambah 1 berapa? Mampus lu. Coba berapa? 1 1 tambah 1
satu-satu tambah satu. Satu satu nol, salah, 100. Kenapa kayak gitu? Hah? Ya, pernah-pernah ini tapi lupa lagi. Ya, lupa. Waktu SMA atau di waktu SMK diajarin? Oke dong SMK-nya. Tapi tetap aja lupa ya. Lupa. Kuncinya ada di situ. Sekarang di dalam aljabar biner tuh ada and sama or. And or tuh make kayak gini cara mikirnya. Kayak nih. Oke. Ini fungsi and. Jadi and ini kita punya input. Kalau lepas kayak gini 0. Kalau kita ceklek gini 1. Gitu ya. Ini lampu akan nyala kalau angkanya berapa? 1 1. 1 1 baru nyala ya. Kalau 00 mati. 01 mati. 10 mati. 11 nyala. Jadi supaya nyala dia harus 1 1 baru nyala. Itu and. Beres ya. Kalau or itu gini nih bentuknya nih or. Ini cabut. Ini geser ke atas sini. Terus ini saya sambungin. Terus ini loh, langsung nyala aja tuh lampu. Lampu bego. Oke. Oke, ini or nih. Kalau or tuh atau ya. Kalau ini kalau lagi 00 kan? Nyala mati. Mati. 10. Nyala. 10 nyala. 01. Nyala. 11. Mati. 11. Ya nyala lah. Ini 1. 1 ya nyala. Dia matinya kalau dua-duanya 0. Tapi kalau ada salah satu 1. Ini penting nih. Ini penting, ilmu ini penting ya. Soalnya ini dipakai di sini nanti. Jadi ini kita punya IP address. IP address itu bentuknya binary sebetulnya 101010. Jadi ini kalau 192 itu 110000000. 192. 108 itu 10101000. 430010101011. Terus ini 220 itu 11 1101. 1100. Oke. Ini tadi udah pada tahu. Coba tahu kode area, udah pada tahu kode area belum sih di Telkom? Enggak tahu. Aduh, pada enggak punya ilmu kode area ya. Handphone-nya apa? 3. Jaringan. 4 3 nomor depan berapa? 0895. 895. 895 3. Tadi Indosat berapa? 858 Indosat. 852 Telkomsel berapa ya? 815 apa? Sampai nggak tahu nomornya apa, pokoknya gue bayar jalan. Coba berapa? 813 apa? Telkomsel? Hah? Hah? Telkomsel. Saya 811 Telkomsel juga. Jadi kayaknya 811, 812, 813 Telkomsel semua tuh. Oke. Okay. Jadi itu kode area. Jadi di dalam nomor itu sebenarnya ngasih tahu nomor sekian punya siapa, nomor sekian punya siapa. Dia nggak perlu tahu nomor belakangnya. Cuman biasanya 3 digit depan doang. Ini punya si ini, punya si ini, sini. Dan itu diperlukan buat sentral telepon. Oh, pengen hubungin sini. Nanti antar sentral ngomong nih. Ini pelanggan gue pengen ngomong sama lo. Bisa disambungin kagak? Kira-kira gitu. Boleh sambungin, tapi bayar segini. Gitu. Itu mesin yang ngomong tuh satu sama lain. Nah. Tapi nanti dalam Telkomsel kita bisa bikin Telkomsel kan seluruh Indonesia. Ada Telkomsel yang di Jakarta, Telkomsel di Tangsel, Telkomsel yang di Bogor, di mana itu nanti kan misalnya tadi sih Mei berapa 0852 Telkomsel dia. Udah gitu ntar ada tambahan 3 digit lagi. 123 misalnya Jakarta. 100 mana 211 berapa 3 digit baru udah gitu nomor belakangnya nomor pesawat teleponnya langsung. Jadi kira-kira gitu cara berpikirnya. Beres ya. Jadi nomor itu ada artinya kalau buat si sentral. Kalau enggak dia pusing dia. Ini
kita harus ngubungin sentral yang mana, ini operatornya yang mana, pusing. Kalau di negara juga ada kan, Indonesia plus 62, Singapura plus berapa? Gak tahu, Singapura. Gak tahu, gak perlu tahu juga kan. Jadi nanti harus tahu tuh, 65 kalau gak salah Singapura, cari di Google pasti ada lah 65 kalau gak salah. Nanti ada Thailand 66, jadi kita kepalanya 6 semua nih. Ada 62 Indonesia, 65 Singapura, Malaysia 6 berapa, Thailand 6 berapa, tapi rata-rata 6, 2 digit 6 gitu ya. Nanti, jadi mereka udah bikin ngatur gitu tuh. Kenapa kita 6 semua? Soalnya kita deket-deketan. Jadi nanti kalau dari Eropa mau nyambung ke kita, dilempar dulu ke daerah situ. Yang dia punya sambungan kemana? Dia mungkin gak punya sambungan ke Indonesia langsung. Sambungan dia turunnya di Singapura. Jadi yang 62 lempar ke Singapura dulu. Nanti Singapura langsung cari hubungannya ke Indonesia. Jadi sentral cara kerjanya gitu. Cara kerja itu terjadi juga di internet, persis sama cara kerjanya. Nah, di internet kalau kita lihat di sini, ini IP address nih. Bentar. Ini ya. Yang tadi 192.168.43.220. Oke. Okay. Di sini ada netmask nih. Bentar. Mouse-nya mana sih? Netmask. Angkanya beda ya. 255.255.255.0. 255 kalau dijadiin binary itu satunya 8. Artinya sebetulnya satu titik ini antar titik itu 8 bit. Jadi di sini ada 8 bit. Total berapa? Totalnya berapa bit? 32. 8 kali 4. Jadi ada 8 biji, 4 berarti 32 bit. Oke. Okay. Terus ini ada angka. Ini mouse-nya. Ini ada angka 255.255.255.20. Itu dia nyebutnya netmask. Kalau mask itu masker, net itu network. Oke. Okay. Fungsinya sebetulnya dia akan misahin antara kode area sama pesawat teleponnya. Kalau di jaringan ada networknya sama komputernya. Dia buat misahin. Jadi netmask ini fungsinya buat misahin mana yang komputer, mana yang kode area. Oke. Okay. Terus nanti di sini ada lagi broadcast. Ada lagi broadcast nih. Ada lagi broadcast. Nah, ini lain cerita lagi. Nah, cara maksudnya misahin buat apa? Nih kalau kita perhatiin di sini, oke. Okay. Ini saya pakai binary langsung ya. Kalau pakai desimal enggak kelihatan soalnya. Harus kelihatannya pakai binary. Oke. Okay. Sekarang ini saya ulang deh. Ini yang di atas IP address, yang pertama tuh IP address, yang ini IP address, nomor dari si komputer, di bawahnya netmask, netmasknya kita. Sekarang kita pakai fungsi n, oke, okay. Kita bikin n, 1, n 1 berapa? 1, itu 1, n 1 lagi? 1, sebelahnya? 0, sebelahnya? Belahnya 1 0 1 0. Terus 1 0 0 0. Terus 0 0 1 0. Terus 1 0 1 1. Terus 0 0 0 0 semua. Beres ya. Angkanya berapa sekarang kalau kita lihat angkanya? Angkanya adalah 192. Oke. Okay. 168 43 0. Bedanya apa yang IP address sama yang bawah ini? Bedanya cuma di ujungnya. Bentar. Mouse gua mana nih? Ini dia mouse-nya. Di ujungnya 0, yang di atas 220. Tapi depannya sama semua. Artinya apa? Yang ini kode areanya jaringannya.
Yang ini adalah pesawat teleponnya. Beres ya? Ini kode area jaringan, belakangnya pesawat telepon. Ini yang di atas kita nyebutnya IP address. Yang kedua kita nyebutnya net mask. Yang ketiga kita nyebutnya network address. Network address kalau pakai bahasanya handphone tadi itu kode area dari jaringan itu. Jadi kode area kita nggak cuma pengen tahu dia kode areanya berapa sih gitu. Nah, kode areanya bisa kita rubah nggak sebetulnya? Bisa, kode area bisa kita rubah. Bisa, cara ngerubahnya gini nih. Misalnya saya ganti netmasknya. Saya ganti netmask ya. Biar gampang saya bikin kayak gini dah. Oke. Saya ganti netmask nih. Di sini saya ganti 0 0 0 0 0 0. Berarti saya bikin netmasknya 0. Oke. Coba kita lihat sekarang. Ini berapa jadinya bawahnya? 192.168 terus 0. Ini jadi 0 kan? 0 0 0 0 0. Jadi dengan ngerubah netmask, kita bisa tahu network address-nya berubah. Beres ya? Hati-hati loh ini. Netmask berubah, network address berubah. Artinya sekarang yang jadi nomor komputernya sekarang tadi kan cuman 8 bit, sekarang 16 bit jadi nomor komputer. Supaya gampang, orang sering nulisnya kayak gini nih. Nih coba hitung di netmask yang bawah ini. Netmask yang bawah, coba hitung. Jumlah angka satunya ada berapa? 24. Kita biasanya cara nulisnya gini. Supaya kita tahu itu ada 24, cara nulisnya gini. 192.168.43.220/24. Ngasih tahu bahwa ada 24 bit netmasknya. Kalau yang bawah ini cara nulisnya gini biasanya. Bentuknya sama. Tapi kalau yang bawah ini jadi kayak gini dia kita nulisnya. Slash-nya berapa sekarang? 16. IP-nya sama, tapi netmask-nya beda. Beres ya? Artinya kita tahu yang satu network address-nya ada 24 bit, yang satu lagi cuma 16 bit network address-nya. Konsekuensinya dengan cara itu adalah kita tahu. Coba perhatiin yang di sini, yang di atas. Yang di atas ini. Oke, yang di sini. Jumlah komputernya ada berapa di situ? Kebayang gak sih jumlah komputer dari mana ngitungnya? Jumlah nomornya maksimum ada berapa nomor situ? Iya berapa? 3 digit. Emang 999? Ya enggak lah. Lu perhatiin nih, kalau angkanya 1 semua dapetnya berapa? 255 kan? Jumlah komputer ada berapa jadi? Teorinya ada 255, cuman kita kurangin 2. Kalau yang angkanya 0 itu enggak dipakai buat komputer, 0 itu adalah network address, jadi enggak dipakai. Yang 255 enggak dipakai juga itu buat broadcast address. Jadi 255 kurang 2 berapa ya? 253. Beres ya? Oke. Sekarang yang bawah sini nih. Yang ini yang 16. Jumlah komputernya ada berapa? Pusing tuh. Jumlah komputernya ada berapa? Kalkulator. Gini cara ngitungnya, gampang sih sebenarnya. Cara ngitungnya kita masuk ke sini. Kita main di desimal ya. Tadi ada berapa? Ada berapa bit? Yang kedua ada berapa? 16. Jadi cara ngitungnya gini. 2 pangkat 16.
sama dengan berapa ya? Oh, di enter aja ya. 65.536 komputer. Oke, dikurangin 2. Yang 0 enggak dipakai, yang 255 enggak dipakai. Jadi kurangin 2 nih. Tapi nanti yang enggak dipakai adalah angkanya bukan 192.168 itu, tapi yang dipakai adalah 192.168.255.255. 0 semua sama 255 255. Jadi ciri khasnya broadcast itu net IP dari si komputer satu semua, itu broadcast. Jadi sebenarnya cuma gini, 65536 kurang 2, jadi 65534. Udah gitu aja jumlah komputernya. Jadi kalau slashnya makin gede, slash 24, komputernya dikit. Slashnya kecil, komputernya banyak. Beres ya. Nah, itu kita fungsinya apa? Waktu kita ngerancang jaringan, misalnya di TTS, mahasiswanya ada berapa? Masing-masing mahasiswa bawa laptop berapa? Di lab ada berapa komputer? Terus di handphonenya ada berapa? Semuanya kalau masuk ke jaringan harus dapat nomor. Kalau dia nggak dapat nomor, nggak bisa nyambung. Jadi waktu kita ngerancang jaringan, kita harus mastiin nomornya cukup. Kalau nomornya kurang, si handphone nggak bisa nyambung. Kekurangan nomor. Terus ya, ini fatal nih nomor nih. Dan orang banyak yang nggak tahu. Cuman apalan doang. Coba sekarang saya ganti. Ini kondisinya kita ke nomor udah habis ya. Nomor udah habis ini kondisinya. Di dunia habis nomornya. Jadi nomor yang teknologi yang ini nomor udah habis. Kita harus ganti nomor sebetulnya. Pakainya IP versi 6. Yang bakal ngomong IP versi 6 si Arjuna besok jam 3. Jam 3 berapa sih? Oh, jam 1. Ntar pada jam 2 sampai jam 3. Tolong minta sama Mei URL Zoom-nya. Semua pada ikut karena itu ilmunya yang akan dipakai sama Republik Indonesia supaya kan si dari Jokowi pengen, dari zaman Jokowi ya, pengen supaya ada sistem pemerintah pakai elektronik. Cuma nomornya habis. Enggak jalan. Jadi bayangin, ini gobloknya Kominfo sih. Kominfo yang tolong semua diapain. Lu punya menteri buloan, lu pusing kepala. Ini kejadian sama Kominfo-nya nih. Coba saya nanya dulu lah, kabupaten kota ada berapa di sini? Kabupaten kota, kementerian, lembaga di Republik ini ada berapa, tahu nggak? Banyak lah. Banyak ya. Jawaban orang Papua gitu tuh banyak. Ini ada sekitar 700-an kementerian, lembaga segala macam, 700. Kira-kira dalam satu kementerian atau pemerintah kota ada berapa komputer? Hah? Banyak banget kan? Pegawainya kan ribuan, bisa puluhan ribu, pegawainya ribuan. Udah gitu masing-masing pegawai punya handphone 2 misalnya kan, mereka kaya-kaya ya. Handphone 2, laptopnya berapa, belum nanti orang yang datang kan perlu dikasih internet juga kan, bawa handphone berapa. Jadi kita butuh ribuan nomor kan. Bayangin nih Kominfo yang lagi bikin pusat data nasional, setiap kementerian, lembaga, kabupaten, kota dikasih berapa IP address kira-kira? Sadar nggak lo? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu? Kasih satu. Bener-bener gila itu. Emang bisa jalan? Gak bisa jalan. Pusing kepala. Jadi saking blow-on-nya dikasih satu. Karena nomornya udah habis. Jadi nggak dikasih nomor lagi, dikasih satu nomor doang. Gitu, udah gitu ngotot aja, udah pasti jalan gitu, minta ditendang gak tuh. Makanya saya udah senep lah. Jadi kondisinya gitu ya, bayang ya. Deh, sekarang kita lanjut. Karena jadi ini jadi penting banget karena mereka gak tahu dan mereka harus pindah. Ini yang saya kasih lihat baru yang versi 4 nih, IP yang versi 4. Arjuna akan ngomong IP versi 6 nanti besok. Jam 1, jam 2 tadi, jam 2 dia akan ngomong versi 6, itu adalah teknologi yang
yang akan dipakai sama sistem pemerintah berbasis elektroniknya Prabowo. Karena di tempatnya Jokowi kemarin kominfonya blow on, kita pakai doa mudah-mudahan selama Prabowo kominfonya agak lebih pintar dikit. Yang ngerancang siapa? Itu saya kasih lihat yang ngerancangnya nih. Nih masuk sini ya. Oke. Wes. Enggak ada. Kebetulan naskahnya ada di Ono. Biasa. Suka dapat bocoran dari mana-mana kan. Ini dia. Jadi di dalamnya sistem pemerintah berbasis elektronik ada namanya jaringan intranet pemerintah. Yang ngerancangnya ada Ono di situ. Jadi kita udah ngerancangin sih. Gue udah kasih tahu, lu nggak akan jalan kalau nggak pakai versi 6. Satu Republik ini nggak ada yang jalan. Jadi kemarin kejadiannya gini. Waktu kita bikin kajian seperti ini, pada minta itu dong, studi banding. Langsung pada, wah kita harus ke Departemen Keuangan, kita ke Diknas, kita ke Keuangan, Diknas, DKI, Pemda DKI. Oke. Pas dicek, tiga-tiganya punya IP versi 6, tiga-tiganya gak ada yang jalan. Kenapa gak jalan? Gak ada orang yang ngerti versi 6 tadi. Terus saya usul dong, cobain ke Tangsel. Jalannya ke Tangsel. Tangsel yang jalan. Jadi Tangsel jalan. Jadi kalau ingat minggu lalu itu ada kuliah umum hari Jumat tentang migrasi API versi 4 ke versi 6 yang ngomong Pak Ibnu, tapi bukunya yang nulis Noras. Teman lu juga kan? Gitu. Sip. Oke, jadi yang bikin kita sih sebenarnya, makanya harus ngerti ini urusannya. Jadi besok ikutan tempatnya Arjuna biar ngerti api versi 6 seperti apa. Yang saya terangin ini versi 4-nya dulu ya. Oke, ini udah kebayang ya. Jadi makhluk ini udah mulai kebayang ya. Ngitungnya cara nulisnya kayak gimana. Nah yang ini ada angka yang lain sendiri. Ini adalah broadcast address, bisa kita lihat di sini. Ini broadcast address. Fungsinya buat apa? Ini fungsinya kalau komputer pengen nanya sama komputer yang lain yang ada di jaringan itu. Contoh, saya pengen ngubungin router. Saya nanya dong di jaringan. Router IP-nya sekian bisa dilihat, router bisa dilihat di sini sih. Ini kelihatan, ini routernya nih. Bentar, mana mouse-nya? Mouse-nya lari kemana sih? Oh ini dia. Ini dia routernya kelihatan. Oke. Biasanya komputernya akan nanya, jaringan 192.168.431 komputernya yang mana? Gitu. Nanti jaringannya ngasih tahu 192.168.431 MAC address-nya sekian. Nanti dia bikin tabel sebenarnya. Dia langsung bikin tabel kayak gini. IP address sekian, hardware-nya berapa, MAC address-nya. Oke. MAC address ada di mana? Kalau kita if config, ini kelihatan ada di sini nih MAC address. Ini MAC address. Ini MAC address-nya saya. Oh iya, iya. Ini lagi direkam enggak sih? Oh, direkam. Biar yang lagi keluar ntar bisa lihat rekaman lah. Kebayang ya? Jadi komputer sama komputer berkomunikasi, kalau di jaringan sama mereka komunikasi pakai MAC address. Cuman kalau kita masuk ke jaringan yang gede, dia akan main dengan IP address. Nah hubungannya antara IP address gimana? Sekarang saya kasih lihat gambar yang ini. Mana sih? Ini ya? Ini ya? Kelihatan gak sih? Bureng. Bisa gue gedein kagak ya? Bisa digedein kagak?
Uts. Kelihatan? Coba. Ini jaringannya nggak usah lah, kita udah tahu itu jaringan ya. Oke, okay. Ini jaringannya gue buang. Oke, okay. It's. Jadi ini ada dua jaringan. 192, 1843, X. X itu berapa aja, tapi dia nggak bisa 0 sama nggak bisa 255. Karena 0 dipakai buat network address, 255 dipakai buat broadcast. Nggak bisa dipakai. Ini 123, 0 sama 255 nggak bisa dipakai juga. Oke, okay. Atau saya kalau mau ekstrim saya ganti di sininya. Ini enggak, janganlah, jangan. Ntar puyeng kepala lu pada. Nih, gini ya. Nah ini masuk ke router. Terus ini masuk ke sini nih. Ini saya sambungin di routernya. Oke, okay. Ini router ini sambung sini juga. Sorry. Gitu ya. Nah, di router ini waktu dia ngasih ke router lain yang ada di luar, ngasih tahu router lain yang ada di luar, misalnya ada router lagi di luar. Ini ada router lagi di sebelah sini. Oke. Okay. Ini saya masukin kabelnya gini. Jadi yang kotak-kotak router ya. Jadi waktu kita ngasih tahu ke luar sini, ke router yang atas, kita ngasih taunya gini, cara ngasih taunya. Router atas, ini router di sini routernya. Router atas, di belakang saya ada jaringan. Cara nulisnya gimana? Supaya gampang, cara nulisnya gini nih. Di sini, saya gedein. Satu sembilan dua, 168.43.24, 192.168.123.24. Jadi cara nulis, sorry, saya lebarin dikit, ini 24. Oke. Jadi dia ngasih router yang di atas. Router di atas, di belakang saya ada dua jaringan, 192.168.43.24 sama 123.24. Gitu. Dia ngasih tahu dari sini ke atas ya, ngasih tahu. Misal di atas itu ada jaringan lagi di sini. Oke. 19 jangan 192, misalnya 10.0.10.123.124. 125.5/8 bisa juga, jadi bentuknya kayak gini gitu. Ini jaringan ini nempel ke sini. Oke, jadi dari atas ngasih tahu ke bawah bahwa di belakang saya ada jaringan 10.123.125.5/8. Pertanyaannya, kalau slash 8, network address-nya berapa? Lihat kayak gini ya. Jadi kalau belum biasa, kita tulis. Kita nyontek dulu. Tadi berapa? 10? 10, 1, 2, 3, 125, 5, slash 8 ya. Oke, oke. 10, pakai kalkulator dulu nih sekarang. Harus, kalau udah ngerti, luar kepala saya langsung tahu nih. 10, 10 itu 1010 ya. 00, harus 4, 8 digit ya. 8 bit lah. 0000, 0000, 1010 itu 10. Oke, kita tulis di sini. 0000, 1010. Oke, itu 10. Oke,
1, 2, 3 itu berapa? Coba nyontek lagi. 1, 2, 3 adalah 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Oke. Jadi kita mainnya binary banget loh ini, hati-hati loh. Buat ngertinya harus binary sih sebenarnya. Nah ini dosen jarang yang ngajarin nih kayak gini. Dosen juga kagak ngerti soalnya. Berapa tadi? 0, 1, 1, 1, berapa sih tadi? Lupa saya. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Oke, balik lagi. 1, 0, 1, 1. Itu 1, 2, 3 tuh. Oke. Sekarang 1, 2, 5. Berapa 1, 2, 5? 1, 2, 5 adalah 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Beres ya. Balikin lagi ke sini. 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Itu 1, 2, 5 nih. Oke. 5 adalah berapa? 5 adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Oke. Kita masukin sini. Tu, wa, ga, pat, 0, 1, 0, 1. Gitu ya. 5 slash 8 adalah slash 8 maksudnya adalah ada 8 digit, 8 bit 1, jadi dia netmasknya kayak gini bentuknya 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0. Itu slash 8. Oke, beres. Dengan kondisi seperti itu, pertanyaannya, network address-nya berapa? 10.0.0.0. Ya. Network address-nya 10.0.0.0. Broadcast address-nya berapa? 10. Ini jadi 255 semua yang bawahnya. 10. Jadi kalau broadcast address jadinya gini, ininya ngikutin atas 0, 1, 0, 1, 0. Ini kan 0, di netmasknya di nolin, jadi 1 semua. 1, 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 1. Kalau dibikin desimal jadi gini, 10, ini berapa? 1 semua? 255, ini 255 lagi, sini 255. Jadi broadcast address-nya adalah 10.255.255.255. 255, 255. Network address-nya adalah 10.0.0.0. Beres ya? Udah mulai kebayang ya? Oke. Sekarang saya bikin kacau dikit. Ini kan tadi ngasih taunya banyak nih dia. 192.168.43.24, 192.168.123.24. Dia ngasihnya dua kalimat nih. Router atas ada jaringan ini sama jaringan ini. Boleh enggak dia kasihnya kayak gini? Saya kasihnya gini nih. 0 0 16. Boleh enggak? Tadi kan 2, sekarang kasih 1, nyampe enggak? Coba perhatiin, sini, perhatiin ya, nih, kalau enggak kita ketik aja lah, ya, 2, saya ke bawah. Kalau udah mainan kayak gini mainnya binary semua sih. Bentar, salah. Oke. 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 Jaringan yang pertama kan kayak gini ya. Ini anggap aja 0 lah di sini.
Oke. Ini network address ya. 1.2.3.4 1.2.3.4. Oke, udah. Sekarang yang kedua jaringannya ini 1.2.3 di sebelah sininya ya. Oke, 1.2.3 berapa coba? 1.2.3 0.1.1.1.1.0.1.1. Jadi jaringannya kayak gini nih. 1.1.1.1.1.0.1.1. Mirip sama yang atas, beda di ujungnya aja. Oke. Oke, sekarang saya pengen ngasih alamat. Jadi di sini kan ini kan slash-nya 24. Di sini slash 24 juga. Sekarang saya kasih alamatnya gini nih. Nol nol slash 16. Salah. Oke. Saya bikin kayak gini. Dapat tua dapat. Oke. Slash 16. Yang atas adalah yang awal. Kita ngasih tahu ke router yang di atas pakainya 192.168.43.24 sama 192.168.123.24. Terus yang bawahnya saya bikin 192.168.00 enggak peduli. 16. Jadi dia ngasih tahu kalau kita lihat netmask-nya ya. Netmask-nya tuh gini dia. Oh, atau saya ambil dari sini dulu lah. Netmask-nya. Netmask-nya tuh gini. Netmask-nya gini. Salah. Nah, yang ini netmask-nya beda nih. Netmask-nya kayak gini nih sekarang. Nih, kelihatan bedanya nih. Yang di atas netmask-nya angka satunya ada 24, di bawah angka satunya ada 16. Oke. Bakal jalan nggak kira-kira kalau kayak gini caranya? Logikanya sederhana aja sih sebenarnya. Oke, kita masuk ke sini. Masuk ke sini nih ya. Kan dia ngasih tau ke atas. Atas. Lihat 16 bit, artinya lihat dua kelompok ini aja. Pokoknya kalau ada yang IP-nya 192.168, nggak usah dipedulin belakangnya apa aja, kirim ke saya. Di atas kan nggak perlu tahu bahwa dia ada 43 sama 123, nggak perlu tahu atasnya. Sini doang yang perlu tahu ke belakangnya berapa. Ya udah, pokoknya saya depannya 192.168, belakangnya nggak peduli apa aja, kirim ke sini. Di sini yang tahu. Kalau masuk ke 43 lewat colokan yang mana, lewat ke 123 colokan yang mana. Udah gitu aja. Akibatnya kalau kita bikinnya benar, kalau IP penomorannya benar, kita ke atas bisa cukup satu perintah doang. Kalau nomor depannya sekian, kirim ke sini. Makanya di Indonesia kayak gitu. Pokoknya kalau depannya plus 62, kirim ke Indonesia. Cuman si kominfonya rada blow on nih kondisinya. Kalau kirim ke Telkomsel 12 0811 812 813, tapi ada yang loncat di Telkomselnya, punyanya si Mei 852 tuh, pusing tuh, ada yang loncat tuh, jadi nggak bisa 811 812 813, kan ngerendeng tuh, yang Mei loncat, jadi kacau. Yang Mei deket sama Indosat, ternyata Indosat 85 berapa tadi? 858.
acau. Jadi dia pusing nih ya sebenarnya. Ini harus pakai ilmu sih sebenarnya kayak ginian, kalau enggak si tabel routingnya pening kepala waktu kita ngerancang. Jadi kalau kita main tabel routing kayak gini, kita akan berusaha kalau bisa dengan satu kalimat langsung kena semua. Gitu caranya. Jadi kalau bisa satu kalimat aja kena semua. Nah, ini juga sama dengan di IP versi 6 sebetulnya entar. Sampai sini dulu. Pusing? Baru pertama kali ya ngeliat ginian, belum tahu ya. Ya emang ini tugasnya dosennya ngajar yang ini. Cuman dosen gak banyak yang ngajarin ini sih. Karena yang ini kategorinya ribet. Tapi kalau ini gak dikerjain, jaringannya ribet ntar. Gitu. Bayang ya. Nah ini, angka-angka ini, 192, 168, 10, itu adalah nomor-nomor IP yang biasanya dipakai di jaringan dalam gedung, dalam kampus, dalam mall, pokoknya di dalam-dalam tuh kayak gini. Jaringan di internet IP-nya nggak seperti ini. Oke, kita lihat ini ya. Ini urusan netmask-nya udah pada ngerti dulu ya. Netmask udah kebayang ya. Itu cuma bagian antara kode area sama nomor. Ini kalau kita lihat jaringan saya yang di sini ya. Ini jaringan yang ini. Ini saya kan 43. Ini laptop yang ini. Masuknya lewat mana? Lewat HP ini. HP ini 43 gitu ya. Sekarang kita lihat jaringan di luar IP-nya berapa? Gampang lihatnya. Misalnya www.telkomsel.com. IP-nya kebayang bukan 192.168. Ini 43 depannya. 43.255. 43.255 itu IP publik. IP yang ada di internet beneran. Yang 192.168 IP di dalam gedung. Kita nyebutnya intranet. Jadi ada internet yang ada di luar, ada intranet yang ada di dalam. Kalau internet, IP-nya bukan 192.168. Kenapa yang ada di dalam gedung bisa 192.168? Karena semua komputer dalam gedung itu perlu dikasih nomor. Kalau nggak ada nomornya nggak bisa nyambung nanti. Jadi di dunia mereka bikin kesepakatan, pokoknya nanti gedung lu pakainya 192.168, 10 sama 172.16. Jadi ada 3 kelompok yang boleh dipakai. 192.168, 10 sama 172.16. Itu namanya IP intranet atau IP private. Itu boleh dipakai. Tapi kalau di internet, IP makhluk itu enggak boleh dipakai. Karena internet harus nyambung satu sama lain. Kalau gedung ini disambungin ke gedung yang lain, nah ini harus koordinasi antar gedung nih. Lu pakai IP berapa? Gua pakai IP berapa? Enggak boleh IP-nya sama. Kalau enggak, bayangin handphone punya nomor sama, bisa nelpon enggak satu sama lain? Enggak bisa nelpon. Ini juga sama. Kalau nomornya sama, enggak bisa nelpon satu sama lain. Jadi harus bikin kesepakatan dulu. Nomornya berapa? Nih, saya kasih lihat lagi ya. Misalnya di www.itts.ac.id. IP-nya 103 219. Itu ada di internet beneran. Misalnya open course, IP-nya berapa? Open course. IP-nya 172.67 104. Misalnya Google. Bisa kita lihat semua pakai IP yang bukan itu loh pasti. Pasti IP-nya bukan 10, bukan 192.168, bukan 172.16. Coba kita lihat Google. IP-nya 142.251. Dan kalau kita perhatiin nanti rata-rata IP-nya itu deket-deketan. Satu perusahaan itu IP-nya deket-deketan. Ini IP-nya deket semua kan? Malah satu keluarga semua nih, 142.5.251.10. Tinggal nomornya beda dikit-dikit. Beda nomor itu beda komputer. Artinya www Google ada berapa komputer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 komputer. Tapi gak tahu sih. Google masih anak jidat, dia bisa yang di Indonesia dapatnya IP segini, yang di mana dapat IP berapa, yang di mana dapat IP berapa. Jadi caranya kayak gitu. Supaya ngarahin orang Indonesia ngarahin ke Google yang di Indonesia aja. Jangan ke Google di Amerika. Soalnya itu jadi panjang banget nanti. Delay segala macam. Jadi Google punya server di Indonesia, ada server di Singapura, ada server di mana. Nanti dia lihat ini IP asalnya dari mana, dari Indonesia, diarahin ke server yang ada di Indonesia aja.
cara mainnya kayak gitu. Kebayang ya? Oke, kita punya waktu berapa menit lagi? Setengah jam lagi ya? Saya kasih IP versi 6 dikit ya, supaya besok kalau ikutan si Arjuna ngomong, rada mulai ngerti dikit. Oke. Nah ini IP versi 4, kondisi abis. Versi 4 bisa dilihat di sini nih. Exhaust. Lihat gambarnya aja ya. Ini kondisinya udah habis sih. Nih 2010. Ya Allah, susah banget sih. Nih Januari 11 2010 IP versi 4-nya habis. Yang di internet gede. Semua IP udah dikasihin. Jadi udah enggak ada IP lagi, semua dikasih. Tapi masih ada yang punya stok di Australia ada di, jadi mereka ada yang ngatur IP address, masih punya stok tapi udah mulai habis banget. Dan kondisi yang parah di SPBW itu, setiap apa kabupaten kota cuma dikasih satu IP address, itu geblek gitu, asli blown. Beres ya. Nah supaya kita tetap bisa jalan, kita harus ganti IP. IP-nya yang versi 6, yang sekarang dipakai adalah versi 4, yang tadi versi 6. Versi 6 sama versi 4 bedanya apa? Kalau ngelihat di sini, ini coba dari sini ke sini total ada berapa? Ada berapa bit? Berapa? Berapa bit? 32. Gampang hitungnya sebenarnya. Satu ini 8. Ini ada berapa biji? 4 kan? 4 kali 8 32. Jadi ngitungnya gitu doang sih. Satu blok itu 8. Kalau IP versi 4 masih gampang lihatnya, 32 bit. Kalau versi 6 totalnya bukan 32 bit, dari ujung ke ujung ini 128 bit. Dari ujung ke ujung 128 bit. Versi 6 kayak gitu. 128 bit. Yang jadi masalah dengan versi 6 yang dari ujung ke ujung 108 bit adalah jumlah IP address-nya parah banget. Ini kita pakai kalkulator aja ya. Ini kalau versi 4 itu 2 pangkat 32. Total IP yang ada di dunia segitu. Kalau kita enter jumlahnya segini nih. Berapa nih? 42 mil. Benar enggak sih? 4,3 miliar ya IP. Itu pun udah kehabisan. Kalau versi 6 dia totalnya kayak gini. 2 pangkat 128. Segini jumlah IP address-nya. Banyak banget. Oke. Untuk di LAN tadi kan kita /24. Ditaruh di LAN kita. Kalau di versi 6, 2 pangkat 64 LAN-nya. Jadi kalau LAN di versi 6, LAN-nya segini jumlah IP-nya nih. Jumlah IP-nya segini di LAN. Jadi LAN-nya segitu banyak IP-nya. Beres ya. Ini parah banget kalau versi 6. IP-nya banyak banget. Gitu. Terus cara nulisnya IP-nya gimana? Nah, pusing dulu nulis IP-nya. Ini contoh yang kelihatan mah inilah list IP-nya. Ini IP versi 6 nih. Ini versi 6. Ini IP ini sama dengan yang ini sebenarnya, sama dengan MAC address. Bentuknya kayak gini. Versi 6. Oke. Okay. Cara nulisnya beda banget sama versi 4 ya. Di versi 6 ada huruf, ada F, ada E, ada C, ada B, ada itu. Oke. Jadi itu kalau di versi 4 kita nulisnya pakai desimal. Jadi angkanya dari 0 sampai 9 itu desimal. Kalau di versi 6 kita pakainya heksadesimal. Jadi dia kalau desimal kan 10.
bilangan dasarnya 10 ya. Kalau heksadesimal ini 16, bukan 10. Jadi kalau kita nulis, kalau kita ngitung 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Itu heksadesimal. Oke. Jadi misalnya cara nulisnya gini nih. Kalau mau ngeliat pakai kalkulator seperti ini ya. Oke. Oke. Misalnya kita pengen bikin heksadesimal. Misalnya saya punya angka segini, 1, 2, nih. Ini binary-nya ini, bawahnya binary ya. 12.378 desimal itu sama dengan 0011 0000 0110 itu binary-nya dia. Oke. Desimalnya adalah 12378. Nah, di sini ada tulisan kecil. Ini kalau pakai bilangan dasarnya 8, jadi 30132. Kalau heksadesimalnya kita akan nulisnya 305A. Gitu. Jadi yang sebelah sini heksadesimal, yang ini kalau kita pakai bilangan dasarnya 8. Jadi bisa 10 8 16 sama binary 2. Jadi heksadesimalnya kayak gini. Oke. Nah, artinya apa di sini? Di sini, salah. Nih, salah. Mana tadi? Ini ya. Nih. Ini itu 4 bit. Ini 4 bit. Ini 4 bit, ini 4 bit. Kalau ini kan 8 bit. Kalau di sini ada 4. Oke. Jadi totalnya di sini satu blok ini 4 digit itu berapa totalnya? 16. Jadi satu blok ini ada 16 bit nih sebenarnya. Jadi coba FE80, coba kita kalkulasi FE80. FE80 kita lihat pakai heksadesimal. Salah. Dia udah langsung FE80. Oh, dia langsung tahu kayaknya nih ya. F. Oh, enggak mau. Heksadesimal. Oke. Ini perhatiin kalau F itu semuanya satu di bawahnya. Oke. Kalau E, E 1110 itu E. Oke. Kalau A 1010. A itu kalau dalam desimalnya 10. Ini 10 desimal. Kalau dalam binary-nya 1010. Oke, jadi mainnya di kalkulator seperti ini aja. Oke. Nah, di sini kalau kita tulis FE80, nulisnya sebenarnya 1111 1110 1000 0000 0000 gitu. Jadi binary-nya kayak gitu sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi cara nulisnya di IP versi 6, cara nulisnya adalah 16 bit. Ini ada titik 2 itu makhluk apakah itu titik 2 itu kalau diantara ini kan harus 128 bit totalnya. Cuman kalau ada 0 di tengah sini ada 0. Oke. Supaya irit cara nulisnya adalah FE80 harusnya nulisnya gini nih harusnya nih. Bentar, saya masukin sini dulu ya. Sini dulu ya. Nih. Ini IP versi 6 nih. Itu ya. FE80 satu huruf itu 16 bit. Ini ada berapa nih?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini ada 20 huruf, 20 kali 16 berapa? Pakai kalkulator. 320. Coba 20 kali yang mana? Ini kali bukan? Kali 16. Iyalah, jangan hexadesimal bego. Desimal. Berapa tadi? 20 kali 16. Kok 320. Tadi ada, oh salah, kok 20 sih? Bentar. Eh bener ya? Satu huruf 4, salah. Bukan 16, kali 4. 20 kali 4. Satu huruf kan 4 bit doang. Satu huruf 4 bit ya? 80 ya? Jadi kita punya 80 bit. Totalnya si api persenam itu 128. Berarti kurangnya berapa bit? 80, 128 kurang 80 berapa? Kurang 48. 48 bit lagi. Ada kurang kekurangan 48 bit. Jadi di sini sebetulnya 48 bit ya. Bentar. Mana kalau ini? Jadi nulis benernya adalah, sorry. Nulis benernya sebenarnya kayak gini nih. 48 bagi 4 berapa? 12 ya. 48 12 ya. Berarti sebenarnya ini ada 12 0. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ini berapa tuh? 12 ya? Sebenarnya cara nulis yang benarnya gini. Cuman ini kan 0. Kita tahu 0 enggak ada artinya apa-apa, cuman menemenuhin ini doang kalau 0 tuh. Menemenuhin ini doang layar kan. Supaya dia jadi irit, 0-nya semua dibuang sama dia jadi kayak gini. Jadi cara nulis yang benernya tuh 0 sebetulnya. Cuma dia selalu 4 4 4 4. 4 kali 4 ya. Kan satu huruf tuh 4 bit. Jadi 4 kali 4 sih sebenarnya. Nah, beres ya. Cara nulisnya kayak gini. Nah, terus yang lain lagi coba kita lihat. Oke. Kita naik ke atas lagi, ada versi 6 lagi nih. Oh, saya lagi gak aktifin versi 6 saya. Lagi gak diaktifin. Ini versi 6 lagi dimatiin soalnya. Mungkin pusing ntar. Oke. Tapi saya kasih lihat di sini deh. Biar kebayang. Mana sih mouse gue? Jadi kalau mau belajar bisa masuk ke sini IP versi 6. Ini ada kuliahnya sih, 3 kredit, ntar saya harus cek lagi kuliahnya jadi dikeluarin nggak. Tapi bisa diambil di open course aja, kalau nilainya bagus nanti ditransfer jadi kredit, udah gampang kayak gitu doang. Nih coba lihat ke sini, ini format paket IP versi 6 kayak gini, ini mah protokol, nah ini dia. Ada alamat-alamat yang nggak pakai prefix. Prefix itu network address ya. Nah, kalau di IPv4 kita tahu localhost 127.0.0.1. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini 127.0.0.1 nih. Maksudnya buat apa? Itu localhost artinya gini. Kalau mesin pengen komunikasi ke diri sendiri, kan dia nggak tahu IP addressnya dia berapa. Kita harus ngalokasin IP nomor supaya dia bisa ngomong ke dia sendiri. Kesepakatan di dunia nomor yang dipakai adalah 127.0.0.1. Itu kalau pakai versi 4. Kalau pakai versi 6, kesepakatannya adalah nomornya kayak gini nih. 0 semua 1.
ujungnya. Kalau ditulis jadi .2.21 itu localhost-nya IP versi 6. Kalau versi 4 127.0.1, kalau versi 6 lebih pendek nomornya .2.21. Gitu ya. Kalau kita pengen ngomong sama semua komputer di dunia, ini dinolin semua. Nol semua. Atau nulisnya .2.2. Kalau di versi 6. Ngelihatnya di mana makhluk itu? Ngelihatnya di sini nih. Ini perhatiin destinationnya 0000, terus masknya 0000. Kalau destination 0000, netmasknya 0000, itu kenanya semua komputer di dunia tuh. Jadi artinya apa? Kalau saya pengen ngomong ke seluruh komputer di dunia, arahin ke IP ini 192.168.431. 431 itu mana? 431 itu HP-nya Ono. Jadi si laptop pakai WiFi. Ini lagi tethering, masuk ke sini, dari sini masuk ke Telkomsel. Telkomsel nanti diarahin lagi. Jadi cara ngarahin supaya paketnya nyampe, dia pakai tabel-tabel routing seperti ini. Bayang ya. Kalau salah di sini, nggak nyampe nanti. Dan ini pernah kejadian, salah satu adminnya Indosat salah ngeset. Dia salah ngeset router, nggak tahu dia kenapa, ada setan apa yang lewat, nggak tahu dah. Dia ngesetnya gini nih, dia ambil nomornya Google dimasukin ke routernya dia. Jadi seluruh Indonesia nyangka Googlenya itu Indosat. Kacau langsung jaringannya. Jadi salah ngeset, bubar aja semuanya. Jadi ini hati-hati banget nih. Ini harus ngerti banget nih. Kalau sampai salah, ya kacau langsung. Beres ya, kebayang. Kalau di saya ada lagi nomor yang aneh nih, 12122. Buat apa itu? Itu buat virtual box, GNS3. Mana GNS3 saya? Ini ada GNS3, itu buat simulasi jaringan, makanya 122 dia. Itu. Dan masih banyak lagi ceritanya sih sebetulnya di sini kalau dilihat nanti banyak banget. Tapi nanti besok akan diajarin sama Arjuna, Arjuna akan ngajarin bukan hanya IP-nya doang, gimana cara nge-set router apa segala macam. Kalau di sini kan kita nge-setnya kalau misalnya kita mau IP, kita minta ke dia. Terus dia pakai protokol namanya DHCP, dia ngasih IP ke komputer-komputer di sini. Kalau di IP versi 6, dia punya ada beberapa teknik. Bisa pakai gayanya IP versi 6, versi 4, dia nanya, kasih IP saya. Bisa juga caranya gini, si router cuma ngasih tahu, kita jaringan nomornya sekian. Udah gitu, si komputer akan ngarang IP address berdasarkan networknya dia, terus dia nanya ke router sama semua komputer yang ada di jaringan, nomor ini udah ada yang pakai belum? Karena kan IP-nya banyak banget, ada 10 pangkat 10 berapa, saking banyaknya IP-nya, jadi caranya lu ngarang mau nomor berapa aja suka-suka lu, terus kita nanya, nomor ini lagi dipakai kagak? Nggak dipakai, saya pakai ya, gitu. Bisa kayak gitu tekniknya. Jadi versi 6 lebih keren banget sih daripada versi 4. Cuman gak ada yang ngerti. Satu republik gak ada yang ngerti. Jadi kalau bisa pada belajar yang ini, lowongan kerjaan di ISP jadi kebuka langsung. Terus belajar gimana ngesetnya di Mikrotik. Belajar ngesetnya di Cisco segala macam. Karena gak ada yang, gak banyak yang nguasain ilmu yang ini sih. Gitu. Beres? Ada pertanyaan? Waktu masih tinggal 5 menit, 10 menit ya. Waktu masih 15 menit ya? 10 jam, oke, lanjut. Ini beres ya. Ini kalau mau ke internet kayak gini. IP versi 6 pernah berusaha supaya bisa ngalamatin IP versi 4 ke dalam IP versi 6. Tapi gak dipakai. Jadi ada usaha-usaha seperti itu, ada. Supaya, ini versi 6 sama versi 4 gak kompatibel loh. Gak nyambung satu sama lain. Jadi hati-hati, versi 4 dan versi 6 gak nyambung satu sama lain. Konsekuensinya kalau ada jaringan yang pakai versi 4, ini ada jaringan versi 6, gak nyambung itu dua jaringan. Tapi dua-duanya bisa jalan di jaringan yang sama. Jadi misalnya kayak gini nih, ifconfig. Ini saya punya dua IP sekaligus, ada versi 4, ada versi 6. Dua-duanya jalan, tapi gak ngomong satu sama lain. Konsekuensinya apa?
di komputernya, di servernya, kalau dia mau ngelayanin versi 4 dan versi 6 sekaligus, interface-nya harus dikasih 2 IP sekaligus. Versi 4 dikasih, versi 6 jalan, dikasih juga. Baru nanti yang versi 6 connect ke versi 6, versi 4 connect ke versi 4. Kalau enggak nyambung udah. Tapi IP-nya jalan di jaringan yang sama, jalan. Tapi enggak ngomong satu sama lain. Terus ya, kebayang ya. Cobain aja diisengin. Bisa jalan dua-dua sekaligus. Oke. Sekarang saya, ini teori aja, kalau sekarang cuma 15 menit lagi, teori aja ya. Enggak dipraktekin lah, soalnya lama kalau praktek. Oke. Ini juga sama, ini ada beberapa cara supaya, ini usahanya orang IP versi 6 supaya versi 4 bisa jalan bareng. Tapi ini enggak dipakai semua sih. Ini ada usaha yang kayak gitu. Formatnya pakai FFFF. Terus ada yang lagi yang formatnya pakai langsung kayak gini aja. Enggak jalan dua-duanya. Jadi itu dibuang aja udah. Enggak kepake. Jadi seringkali orang punya ide, dicoba, udah gitu enggak dipakai. Konsekuensinya alokasinya jadi enggak bisa dipakai akhirnya. Nah, terus ada yang di bagian networknya tadi ada beberapa tipe network. Ini tadi perhatiin saya ada FA8 ya, 0. Itu adalah IP address yang dipakai untuk komunikasi komputer sama komputer di jaringan yang sama. Jadi kalau LAN-nya sama, dia komunikasi satu sama lain pakai FA8. Kalau pakai IP versi 4, di LAN yang sama, kita nggak pakai IP address buat komunikasinya, kita makainya MAC address yang ini yang dipakai. Gitu. Makanya di IP versi 4 tuh ada ini, ARP, ada ARP. Saya kasih lihat tabelnya ya. Ini tabelnya kayak gini. Jadi, kita punya tabel, IP address ini, MAC address-nya yang mana? Kita punya tabel. Gitu. Kalau di versi 6, ini enggak ada MAC address, ini enggak dipakai. Kita makainya IP versi 6 juga. Jadi versi IP versi 6 dipakai komunikasi antar LAN pakai versi 6 juga. Kalau di versi 4 antar komputer di LAN yang sama makainya MAC address. Gitu ya. Terus nah ini MAC address di setnya di mana? MAC address-nya ada di card WiFi yang kita pakai. Jadi di setnya sama pabrik. Pabriknya ngeset. Nah ini jadi masalah. Kalau ada pabrik yang ngaco, MAC address-nya sama. Jadi kacau, nggak bisa ngomong satu sama lain kalau MAC address sama. Soalnya saya bisa ganti MAC address. Udah tahu cara ganti MAC address? Kalau di sini nggak pakai tools. Parah nih. Nih, ini ifconfig kan? Ifconfig ya. Saya jangan ngerubah yang WiFi. Ini WLP itu WiFi ya. Kalau dirubah saya nggak nyambung bentar. Gue ngerubah yang lain aja nih. Di sini ada ini Ethernet nih. Ini Ethernet nih. Ethernet. Ini ada MAC address-nya nih. Oke. Gitu ya. Nah, cara ngerubahnya supaya kebayang, mendingan kita cari contekannya di wikinya Ono. MAC changer misalnya. Itu enggak ada MAC address. Oke. Enggak ada. Ya udah. Ada sih sebetulnya. Cuma lupa taruh di mana. If config MAC. Ini. Udahlah pakai Google aja lebih gampang ya. If config change MAC. Saya gedein dulu dikit. Oke nih. Nih ya.
Caranya gitu doang. Jadi kalau mau saya praktekin kira-kira kayak gini. Oke. Ini ada interface namanya ANP0S31F6. Nama interface-nya panjang banget. Saya copy biar enggak salah. If config nama interface-nya saya bikin down dulu. Down tuh dimatiin. Jadi sambungannya diputus dulu. Terus hardware ether coba if config ini kelihatan MAC address-nya adalah A4 4C C8 270E85. Saya rubah nih ya. Hardware address. Salah. Itu ya. Saya ganti ya. Salah, kurang pasti. Hardware ether. Oke, clear layar. Saya set hardware ether 02 CA FF EE BA BE. Oke. Coba kita if config lagi. More. Oke. Harus di upin lagi. If config. Up. Oke, clear layar. Beda ya. Ini biasanya MAC address kayak gini dipakainya sama hacker yang ini nih. Kebaca enggak sih? Itu apa? Baca enggak? Kebaca enggak tuh? Bisa dibaca enggak MAC address-nya? Apa? Coba baca. Enggak kebaca? Kebaca kali. Nih. Ini adalah resepnya hacker. Udah tahu resepnya hacker? Ada dua resepnya hacker. Oke, ada dua resep hacker. Yang pertama adalah yang ini. Apa tuh? Copy. Yang ini apa coba? Cewek cakep. Udah, supaya hacker hidup dikasih dua aja, kasih copy sama cewek cakep hidup dah. Jadi kalau kita lagi ngehack kayak gitu, kan kepala lagi ngebul, keluarnya gini. Gitu, bisa dibaca. Kalau MAC address ini ganti gitu, gak ketahuan berarti bro? Apa? Gak ketahuan apanya? Laptop kita nya, apa gimana sih? Ya pokoknya kita bisa ganti MAC address yang enak jidat. Jadi contoh, kita perlu ganti MAC address tuh kayak gini contohnya ya. Misal, ini wifi diblokir. Yang bisa masuk cuma MAC address tertentu aja. Kita monitoring dong jaringannya. Yang bisa lewat siapa nih? Kan kelihatan, kok ini bisa nyambung, ini kagak bisa nih. Yang nyambung ditangkap dong MAC address-nya. Kita masukin ganti MAC address-nya dia. Udah masukin. Itu teknik-tekniknya. Jadi hacker itu gampang kalau kita ngerti jaringan kerjanya seperti apa. Udah. Saya nggak pernah belajar hacking sebenarnya, kan Ono kerjanya bikin jaringan. Waktu bikin jaringan harus ngerti dong, ini buat apa, ini buat apa. Terus orang-orang, wah hacking. Gue pikir apa sih hacking? La ilaha illallah, itu mah gampang. Kalau kita udah bikin, mah pasti bisa lah. Terus ya. Dan nanti di sini bentuknya tabel nanti, bentuknya tabel seperti ini. Nah kayak gini dia di Windows-nya jarang. Tadi kan harus pakai aplikasi kan? Si Ono kan gak pakai aplikasi tadi. Udah langsung ini jadi orang gampang kok. Itu. Oke, beres. Deh, jam 10. Kurang masih 5 menit sih. Ada pertanyaan lagi? Jadi tolong minta ke Mei URL Zoom buat besok jam 1. Pada ikutan. Nanti siang jam 1 itu di mana? Di perpus ya. Nanti siang jam 1 di perpus, saya mau ngajarin cara mainan AI, machine learning. Pakai Orange. Udah pernah pada nyoba belum pakai Orange?
Hah? Belum. Oke. Okay. Itu apa kali diajarin ntar siang? Gampang sih. Gampang banget, asli. Dan itu, kalau mau tahu, yang ores itu, saya dapat duit banyak sih. Nggak enak juga ya. Padahal kerjanya tolol sebenarnya. Itu yang minta, itu kemarin yang saya kasih training Kementerian Koperasi UMKM. Sebelum-sebelumnya saya pernah ngasih buat Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan. Pernah BPKP, BPK. Sekali ngasih itu dikasih bangsa 5 juta. Nah, duitnya kipas-kipas dah. Jadi intinya gini, semua orang punya data, tapi nggak tahu cara ngolah data. Dari data itu kita ambil jadi apa, nggak tahu. Nggak bisa. Jadi harus diajarin machine learning. Udah gitu mereka kan udah tua-tua ya, ngajarinnya susah. Itu aja sih. Kalau masih muda kayak gini, sejam juga pasti udah pada jago semua lah. Gitu. Makanya kalau bisa, itu dipelajarin juga nih ilmu yang dahsyat banget. Kalau jaringan cyber security duitnya daerah sekitar 20-an juta lah, 20-30 juta yang kayak ginian ya. 20 juta, 30 juta. Kalau yang machine learning itu bisa sampai anak saya aja 80 juta sebulan gaji. Oke, siap. Iya, direkam. Oke. Gitu. Kalau yang jago-jago 3 digit sebulan gajinya. Sebulan bisa 100-an juta. Tapi kalau mau jaringan ya yang ini. Kalau mau yang itu ya lebih gede lagi duitnya. Tinggal milih sih. Mau duit yang mana? Dan itu ilmunya enggak susah-susah amat sih kalau udah tahu sih. Gampang juga sih sebetulnya. Cuman yang jadi masalah orang yang ngerti yang itu lebih dikit. Makanya harganya naik. Kalau yang jaringan udah mulai banyak nih. Makanya harga turun nih. Itu kan hukum pasar doang. Kalau orangnya banyak, harga turun. Apalagi kalau pakai window, orangnya pabalatak kan. Enggak ada harganya udah. Gitu. Jadi harus cari ilmu yang enggak ada saingan. Jadi harga naik. Beres ya? Ini saya save dulu biar punya rekaman.